membicarakan tentang keindahan alam memang tak ada habisnya. Alam menghadirkan pemandangan yang menyejukkan mata dan membuat siapapun terpana melihatnya. Sesungguhnya, keindahan alam juga jadi pengingat diri tentang kebesaran dan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa atas segala ciptaannya yang luar biasa. Engkau tidak akan bisa menikmati keindahan mentari senja jika tidak ada cahaya indah di hatimu. Engkau tidak akan bisa menikmati indahnya damai alam ini jika tidak ada damai di hatimu. Memandang dan mengagumi alam membuat manusia secara tak langsung memupuk rasa syukur atas nikmat Tuhan yang luar biasa. Alam merupakan guru terbaik karena setiap adegan petualangan pasti akan mengajarkan ilmu sangat berharga untuk kita. Memandang dan mengagumi alam membuat manusia secara tak langsung memupuk rasa syukur atas nikmat Tuhan yang luar biasa. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Stephen Arsenal, asal saya dari Jakarta. Saat ini saya tinggal di Timur Leste. Fotografi menarik perhatian saya saat saya bergabung dengan komunitas pecinta alam Karang Taruna. Kecintaan pada alam bebas inilah yang mendorong saya untuk mengabadikan keindahan alam yang luar biasa indahnya. Dengan kamera pinjaman, saya belajar semampunya untuk mengabadikan matahari terbit maupun matahari terbenam. Nikon D90 bekas adalah kamera pertama saya yang saya miliki dari hasil menabung setelah bekerja. Kamera itu pula lah yang membuat saya menjadi lebih serius menggeluti fotografi hingga sekarang ini. Meski sudah bekerja, aktivitas alam bebas seperti hiking, camping, dan pendakian masih rutin saya jalani sampai saat ini. Saya belajar fotografi secara otodidak. Selain dari buku-buku fotografi yang saya beli, saya juga ikut workshop fotografi di mana saya bisa belajar lebih intens tentang fotografi, sekaligus bertemu dengan teman-teman fotografer yang lebih profesional. Bagi saya, fotografi adalah momen yang datang dari kejujuran, kenyataan, dan keindahan untuk mengungkapkan tentang apa yang saya rasakan sehingga orang lain juga dapat merasakannya. Saya dan Galeri Fotografi Indonesia, saya bergabung di tahun 2011. Banyak dasar-dasar fotografi yang diajarkan di GPI, bagaimana cara foto yang baik dan yang benar oleh founder GPI, Om Jeffrey Suryanto. Dan saya sangat merasa beruntung selama 2 minggu digembleng dan diajar secara pribadi, baik foto dan editing. Dalam mengajar, Om Jeffrey sangat serius dan saya merasakan ketulusannya dalam membagikan ilmunya. Sejak itu, saya belajar dengan super serius dan mati-matian dari pagi hingga menjelang pagi lagi. Bahkan kadang-kadang harus menginap di rumah beliau. Pelajarannya sedikit teori dan lebih banyak praktek. Setiap kali selesai belajar, langsung kita pergi memotret untuk mempraktekkan semua yang sudah dijabarkan sebelumnya. Begitu terus berulang-ulang, saya selalu ingat ujangan Om Jeffrey. Menjadi fotografer bukan hanya bisa memotret satu kategori foto saja, tetapi mampu memotret semua kategori. Itulah sejatinya seorang fotografer. Puji syukur kepada Tuhan, akhirnya saya mampu menjalankan amanat beliau. Setelah merampungkan jenjang awal di grup GPI di tahun 2012 dengan perolehan 15 frame dari 3 kategori. Kemudian berlanjut ke jenjang GPI Titanium, mengumpulkan 40 frame dari 8 kategori.
Dan sejauh ini, saya telah menyelesaikan 18 kategori di GPI yang selalu mengutamakan kualitas foto, bukan kuantitas foto. Tahun 2022, saya mencoba ikut ujian yang paling bergengsi di GPI, yaitu Super Titanium. Tugas ujian cukup menantang, di mana kita dilatih untuk disiplin, konsisten, kreatif, mengatur cahaya, komposisi yang baik, dan membagi waktu dengan jadwal pekerjaan yang padat, dan menyelesaikan tugas-tugas ujian tepat waktu dengan karya foto terbaik. Awalnya saya sangat ragu untuk ikut ujian Super Titanium 2022, terutama karena faktor kesibukan pekerjaan dan kendala geografis di negara saya tinggal saat ini, yakni Timor Leste. Kondisi tempat tinggal dan bekerja saat ini sangat berbeda jauh dengan saat saya masih di Jakarta. Banyak pengalaman yang saya dapat, mulai babak penyisihan dengan total nilai yang kurang memuaskan. Di semifinal, saya mencoba mengejar nilai yang lebih baik lagi dan akhirnya masuk final. Saya bertekad bahwa final ini kesempatan untuk memperbaiki hasil nilai di babak-babak sebelumnya dengan memaksimalkan karya terbaik walau banyak kendala dalam menyelesaikan tiap tugas saat itu. Puji Tuhan, sungguh perjalanan yang tidak mudah untuk menyelesaikan ujian selama 6 bulan dan terpilih menjadi 8 lulusan terbaik Super Titanium Galeri Fotografi Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih kepada Om Jeffrey Suryanto sebagai founder Galeri Fotografi Indonesia dan terima kasih banyak juga kepada Ibu Diani Taurisia dan Puspa Mawarni atas supportnya dalam mengikuti ujian Super Titanium 2022. Terima kasih juga kepada para panitia dan juri atas terselenggara ujian tahunan Super Titanium 2022. Saya mengucapkan banyak terima kasih juga kepada pihak-pihak yang membantu saya dalam menyelesaikan tugas-tugas ujian. Sukses dan maju terus Galeri Fotografi Indonesia. Bangga menjadi fotografer Indonesia.